kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an itu memiliki misi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, engkau tidaklah diutus kecuali untuk membawa rahmat, membawa perdamaian, membawa kasih sayang. Artinya kasih sayang dan perdamaian itu memang harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari dengan siapapun itu. Kalau dalam ayat lain Allah itu berfirman yang berbunyi la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah tidak melarang kita, Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang yang tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, juga tidak mengusir kita dari negara kita sendiri. Artinya berbuat baik itu memang benar-benar harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Ini berkenaan dengan kehidupan kita baik berbangsa maupun beragama. Karena memang visi utama daripada agama itu adalah perdamaian tadi, rahmat, kasih sayang. Kasih sayang kepada makhluk, kasih sayang kepada manusia terutama. Karena cakupan dalam kehidupan ini yang lebih banyak kita berinteraksi adalah dengan manusia. Begitu. Tiga. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang berbeda agama dengan kita? Apakah kita itu tetap menghargai mereka dan menghargai mereka? Begitu Ustaz. Sebagaimana saya jelaskan tadi, bahwa kata Al-Ladina dalam ayat la yanhaakumullahu 'anil ladina itu tidak terbatas kepada sesama muslim saja, tetapi kepada non-muslim pun juga berlaku. Kemudian ketika kita sandingkan dengan ayat lain dalam surah Al-Hujurat ayat 11 sampai 13, di situ Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu la yasfur qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minkum al-ayat. Di situ Allah menegaskan bahwa antara satu kaum dengan kaum yang lain itu tidak boleh merendahkan. Asa yakunu khairan minkum, barangkali kaum yang kita rendahkan itu malah lebih baik dari kita. Kalau kita langsung melihat kepada ayat 13-nya, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Di situ Allah memerintahkan kepada kita bahwa setiap yang laki-laki dan perempuan dari satu kabilah dengan kabilah lain semestinya itu adalah saling mengenal satu sama lain. Ini juga bisa dimaknai sebagai interaksi dan hubungan baik antara satu dengan yang lain. Baik kaum itu adalah kaum muslim maupun non-muslim. Baik, cukup di sini perjumpaan kita hari ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan umur dan kesehatan, serta semoga ilmu kita dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak. Iya, Pak.
Pak Ustadz, saya sudah sampai nih di depan. Oh, Bapak sudah di depan ya? Oke Pak, saya tunggu sebentar ya. Oke Pak. Untuk santri ya? Iya, benar. Terima kasih Pak, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mari Pak. Mari Pak. Nam, Anam, Nam, Nam bangun Nam, Nam, aku sakit Nam, Nam bangun Nam, Nam. Ada apa? Udah malam nih Pron, mau ngapain? Pun aku sakit Nam. Kamu lapar ya? Iya Nam, saya lapar. Emangnya tadi kamu nggak makan atau gimana? Aku tadi ngerjain tugas Nam, tadi lupa, jadi lupa untuk makan. Oh ya udah, ayo kita cari makanan ke kantin atau ke DPU. Ya udah, ayo. Ayo. Hei, kamu. Duduk. Sini kamu. Saya. Iya kamu, sini. Mau ke mana lo? Mau ke kantin, Pak. Ngapain malam-malam kamu ke kantin? Jadi nasi. Kok jadi nasi malam-malam? Tidak makan tadi? Lupa Pak, mengerjakan tugas. Dan malam, sudah jam berapa ini? Sudah. Sudah jam 1 lewat itu. Kemana tadi kau tidak makan? Tadi kami lupa mengerjakan tugas, jadi kami tidak makan. Oh, begini saja. Tadi saya ada makanan dikasih Pak Stefanus. Itu nanti ambil dimakan berdua ya. Makan ke kamarnya. Iya. Enggak apa-apa. Rencananya mau dimakan saya tapi ya enggak apa-apalah. Habis makan gorengan juga. Ya itu diambil ya. Iya. Mau ke kamar mandi dulu. Bron, makanannya kenapa nggak dimakan, Bron? Katanya Ustadz, makanan ini dikasih Pak Stefanus. Namanya kenapa kalau dikasih Pak Stefanus? Pak Stefanus kan berbeda dengan kita, Nam. Maksudnya gimana, Bron? Kalau ngomong yang jelas dong. Pak Stefanus kan agama Kristen, sedang kita agama Islam. Pasti masaknya nggak hati-hati pada najis. Takutnya makanan ini mengandung babi, Nam. Ih, serem.
makanan ini haram. Ya, kok dibuang makanannya Bron? Kan saya yang jadinya Bron. Makanan ini haram, tidak boleh masuk ke tubuh saya. Eh, bentar-bentar Bron. Apalagi Nam, makanan ini makanan yang haram, tidak boleh masuk ke tubuh saya. Lebih baik saya lapar daripada makan makanan ini. Warung sederhana Haji Abdurrahman. Ya jelas Bron, pasti manusia itu tidak masuk sendiri. Dia beli di warungnya Pak Haji Abdurrahman. Makanya kalau melihat sesuatu itu secara utuh jangan terlalu. Jadi begini kan, Pak Manis itu tahu tentang ajaran agama Islam. Dia tahu kalau kita itu santri, makanya dia menjaga dan menghormati ajaran agama kita. Untung tadi tidak ada Pak Sepanus. Kalau kedengaran dia, kamu gimana? Apa Pak Sepanus tidak sakit hati? Kalau ada orang yang baik, kita sambut dengan baik. Jangan langsung menghakimi mereka. Balasan yang terbaik yaitu dengan sikap baik dan kemudian mendoakan mereka. Paham, Bron? Dia paham.